Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan pada video kali ini, gue akan membahas sebuah game survival terbaru lagi yang bernama Survival and Rise. Ya, ini merupakan salah satu game survival yang dibuat oleh Vortex Technology dengan konsep gameplay menyerupai seperti game survival Rust. Sebagai ciri khas, gimana kita di sini bisa melakukan raid terhadap base pemain lainnya juga. Tapi ya, mungkin kalian nggak tahu adalah bahwa game ini memadukan genre sandbox ke dalamnya juga. Jadi jarang ada game survival battle royale yang mungkin ada unsur sandbox di dalamnya. Nah, unsur sandbox ada di bagian di mana kita bisa melakukan taming terhadap hewan yang ada di dalam game ini, yaitu adalah Dinosaurus. Yap, cuman gue bingungnya adalah sebetulnya game ini temanya apokalips atau zaman prasejarah. Soalnya di sini juga kita akan bertemu banyak sekali zombie yang menjadi ciri khas dari sebuah game survival apokalips. Oke, lalu info selanjutnya adalah bahwa game ini sedang mengadakan beta test sampai bulan Mei, kalau nggak salah. Dan untuk wilayahnya ada di Filipina dan juga Brasil. Jadi kalau kalian mau install gamenya, kalian harus menggunakan VPN Brasil atau Filipina. Dan size-nya sangat ringan, hanya 1 GB-an aja. Meskipun secara ukuran memang game survival ini nggak begitu wah banget grafiknya. Apalagi engine yang mereka gunakan adalah Unity. Jadi harusnya masih cukup bersahabat untuk dimainkan. Dan oke, itulah kaki sedikit info aja soal gamenya. Dan sekarang gue akan mengampilkan gameplay previewnya. Jadi selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.